once again. Hai guys, welcome to Adel Nafisa Nurnov channel. Gak punya mesin jahit, tapi butuh masker, pengen bikin masker sendiri? Gampang, kita bikin masker dengan bahan seadanya ya guys. Bahan yang ada di rumah. Ini adalah alat-alatnya. Kain bekas, ini bekas dari baju tidur, bisa ya guys. Seperti ini, benang, gunting, jarum, dan tali elastis. Tali elastisnya juga boleh bekas ya guys. Kita gunting kain sepanjang 20 cm kali 15 cm, kain elastis 25 cm. Pertama-tama kita balikan kain, kita jahit seperti ini ya guys, gampang. Jangan terlalu jarang-jarang ya, agak rapet dikit jahitnya biar rapi. Pas di ujung kita matikan jahitannya biar gak ketarik-tarik ya guys. Nah, kita sisain sepanjang 5 cm gini ya guys, untuk membalikan kainnya seperti ini. Terus kalau udah selesai, kita setrika pinggirnya ya guys biar rapi. Nah, seperti ini. Setrika juga sepanjang 1 cm lipat ya. Nanti kita jahit ini untuk masukin talinya ya guys. Sekarang kita jahit. Jahitnya jangan sampai tembus ke belakang ya guys, biar rapi. Ini kan kainnya ada 2 lapisan, jadi cukup jahit di lapisan yang paling atas aja ya guys. Jadi jahitannya agak tembus ke belakang, jadi rapi ya guys. Nah, kalau udah selesai, kita masukin tali elastisnya pakai peniti ya guys, seperti ini biar gampang ditarik. Kita masukin ke sini dan tarik ya guys. Ikat ujungnya dan tarik ini ke dalam ya guys, jadi rapi. Pas ikatannya itu ada di dalam jahitan ya guys, seperti ini. Nah, jadi deh guys, ini maskernya aman ya guys, karena ini kainnya double, jadi dijamin nggak masuk segala debu dan macam-macam ya guys. Lucu juga. Once again.